Warga RT11 RW22 Tembok Bolong Pluit Penjaringan Jakarta Utara krisis pakaian dalam usai kampung mereka ludes terbakar di tengah perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Ketua RW22 Bani Sadar saat ditemui warta kota di posko pengungsian kawasan pengolahan hasil perikanan tradisional atau PHPT Muara Angke pada Senin 24 April. Saat ini, kata Bani, warga hanya membawa harta yang menempel di badan saat kebakaran hebat melahap 219 rumah warga. Sedikitnya 800 warga kehilangan seluruh harta benda mereka usai rumah ludes dilalap si jago merah, termasuk baju lebaran dan pakaian dalam baru yang mereka beli ludes terbakar. Sehingga warga saat ini sangat membutuhkan pasokan pakaian layak pakai, pakaian dalam, popok untuk anak, hingga seragam sekolah. Selain itu kata Beni para warga juga membutuhkan sejumlah pakaian dalam dengan berbagai ukuran. Pasalnya hampir seluruh warga yang terdampak tak sempat menyelamatkan harta bendanya termasuk pakaian. Sebelumnya pihaknya sudah menerima sejumlah donasi pakaian dalam dan pakaian bekas layak pakai namun jumlahnya masih kurang dari kebutuhan warga saat ini. Diharapkan ada donasi pakaian dalam dan pakaian layak pakai dengan berbagai ukuran untuk warga terdampak kebakaran. Diketahui kebakaran melanda 219 rumah apung di Kampung Layan, kawasan Tembok Bolong, Pulit Penjaringan Jakarta Utara, pada Idul Fitri 1444 Hijriah pada Sabtu 22 April lalu. gatas <muchas> por